Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa yang namanya solat itu memiliki dua syarat. Jadi solat itu memiliki dua syarat. Ada namanya syarat aspek lahiriah dan ada namanya syarat aspek batiniah. Syarat solat aspek lahiriah kajiannya di ilmu fikih, bukan materi kita. Ada wuduklah dan seterusnya syarat solat. Tapi materi kita malam hari ini adalah syarat solat aspek batiniah. Kalaulah kita mau mengadakan perhitungan malam hari ini, kita mau ngitung-ngitung, nimbang-nimbang, coba kita pikirin, kita solat ni kira-kira baru apa dari dulu? Ini solat kita ni, baru apa dari dulu? Dari dulu kita solat, dari dulu. Jadi kita solat ni udah berapa kali solat? 1000 kali ada ya? Ada ya? Lebih ya? Lebih ya? Lebih. Orang setahun 365 itu dikali 5 itu baru setahun. Jadi udah ribuan kali kita sholat, betul enggak? Kalaulah sholat itu satu sholat, satu cahaya yang kita ambil, yang mana Nabi sampaikan as-sholatu nurun, sholat itu mengakses cahaya. Artinya kita sholat enggak banyak yang kita dapat, satu aja 1%. Setiap sholat yang kita kerjakan 1% cahaya. Maka kudunya sudah 100% lebih. Wong 100 kali sholat aja udah 100%. Kalau dalam satu sholat itu 0,1%, kalau kita udah 1000 kali sholat, maka kita itu udah 100% juga sholat kita tuh. Cahaya yang kita dapat, kudunya kita hidup tuh makin tenang, kudunya hidup kita ini makin penuh dengan kedamaian, kudunya hidup kita ini makin penuh kesenangan. Bila Allah menyatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Artinya sholat itu cahaya yang menghantarkan ingat Allah. Dan Allah jelaskan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan sholat yang menghantarkan ingat Allah tuh sholat. Tatmainnul qulub, hati jadi tenang. Artinya hidup kita itu enggak puyeng-puyeng amat. Kalaulah kita sholat itu satu sholat 1% atau 0,1%. Yang menjadi pertanyaan, kita ini masih sering puyeng enggak? Hah? Masih? Sering? Yang paling puyeng urusan apa? Oh, duit. Ya Allah. Jadi duit itu saudara, kata kawan-kawan kita, berbanding lurus tuh antara pala kita sama dompet kita. Kalau dompetnya itu ringan, maka palanya berat. Begitu enggak? Kalau dia dompetnya berat, di palanya ringan, begitu beh. Tuh orang udah sepuh aja tahu dia.
Ini kenapa ketenangan ini enggak bisa hadir dalam hidup kita? Jangan-jangan kita sholat ini hanya baru nunggang-nungging, hanya baru kita sholat itu terjebak pada rutinitas harian muslim tanpa mengenal syarat-syarat batin sholat. Begitu. Nah, inilah materi kita. Karena syarat sholat ada aspek lahir, gitu, ada aspek batin. Dan kita kudu ada nilai dari aspek batin sholat kita. Sebelum masuk ke tengah, saya mau cerita dulu. Ada seorang kiai hobi piara burung. Burung beok. Walaupun tuh kiai punya burung juga sama telur dua. Begitu. Tapi dia juga hobi piara burung. Burung beok. Tuh burung beok tuh bisa baca la ilaha illallah. Beoknya bisa baca la ilaha illallah. Jadi setiap ada tamu datang ke rumah tu kiai, tu beo langsung aja bunyi dengan fasih la ilaha illallah. Beo. Jadi bisa dalam sehari tu beo, karena kiai itu tamunya banyak, 1000 kali dia baca la ilaha illallah, itu bisa kalah jamaah salam sama beo. 1000 dia sehari baca apa? La ilaha illallah. Tu beo tu. Ada seorang santrinya yang baru mondok, giliran dia ngurus burungnya kiai. Belum bisa. Burungnya lepas dari kandangnya. Dari kandang dikejar tuh burung, terbang gak tinggi-tinggi amat. Dia masuk gang tuh burung, akhirnya ketemu jalanan, ada truk lewat, nabrak baknya, bak truk tuh burung tuh. Jatuh. Pas jatuh kena motor, kelindes. Ditangkap burung tuh, terakhir bunyinya mati bu. Kiai nangis, burungnya mati, nangis. Orang banyak ngerumunin. Ketika burung itu mati, tuh kiai nangis. Ada yang bilanglah timbang burung, begitu. Ada yang nyaut juga, itu burung bisa baca la ilaha illallah. Ada yang nyaut lagi, timbang la ilaha illallah di pramuka, bisa baca Fatihah banyak pasar pramuka burung. Begitu. Belum di kolong bayoran tuh ada juga yang burung begitu. Fatihah bisa, timbang la ilaha illallah, tapi kiai masih nangis. Masihlah nangis. Sampai akhirnya kiai itu bisa menahan emosinya, segan diam. Kata kiai, yang saya tangisi bukan burung. Kata yang hadir jamaahnya tuh, emang apa yang ditangisi kalau bukan burung, yai? Kata yainya, sampean semua. Wahai jamaahku, yang saya tangisi. Orang pada kaget, loh kok nangisi saya kok di depan burung? Lah, coba tanya aja sama yang terakhirnya nih, ngalamin apa yang diucapin burung terakhirnya. Lah, kata para santri-santrinya, terakhirnya. Tuh lihat,
Borong. Saban hari baca la ilaha illallah 100 lebih. Mana ada tamu terakhir ucapannya waktu matinya? Hah? Ngorok. Enggak bisa baca la ilaha illallah. Terakhirnya kata yai, saya ngeri sama sampean semua. Sholat mesolat tapi enggak ngerti bacaan sholat. Enggak paham apa itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Apa itu inna sholati wa nusuki, apa itu subhana rabbiyal azim, apa itu subhana rabbiyal a'la, apa itu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ni, apa itu artinya? Sampai apa itu attahiyatul mubah. Saya ngeri karena beo ini bisa baca la ilaha illallah tapi tidak ngerti syarat batin la ilaha illallah. Akhirnya terakhir matinya ini, jangan sampai kita sholat hanya terjebak pada rutinitas muslim nunggang-nungging tapi tidak mengenal esensi makna daripada sholat yang kita kerjakan. Lalu mana syarat batinnya sholat? Kata Imam Haddad, wa alaika bil khusyu'i fi sholatika, lazimkan olehmu dengan khusyuk pada sholatmu. Syarat pertama khusyuk. Apa itu khusyuk? Ada banyak tingkatan. Tingkatan yang terendah, kita disebut sholat kita khusyuk bila mana mulut membaca, telinga dengerin. Itu khusyuk. Udah segitu tuh, cukup tuh. Kelas kita yang awam, mulut baca, telinga dengerin, itu khusyuk. Jadi bismillahirrahmanirrahim atau apa itu pertamanya, Allahu Akbar kabira, walau dengerin aja khusyuk. Apa yang dibaca kita, kupingnya perhatiin, itu namanya khusyuk. Kalaulah berjamaah kita jadi makmum, yang dibaca imam tuh dengerin, bukan kedengeran, bukan. Kalau kedengeran karena kita kupingnya waras, pasti kedengeran suara mobil di luar aja kedengeran nih dari Masjid Assalam. Cuman kita enggak mendengarkan. Kalau kita mendengarkan bakal terganggu kita. Begitu. Kedengeran beda dengan mendengarkan. Jadi kita mendengarkan. Bagaimana tuh caranya untuk bisa kayak begitu tuh, mulut baca, telinga tuh mendengarkan? Bagi kelas yang buat kelas latihan menuju khusyuk, absen aja dalam hatinya sholatnya, absen. Allahu Akbar, di hatinya abis Allahu Akbar nih doa iftitah. Kau baca, kata hati, mulut baca lagi. Dalam iftitah abis ini ta'awud, audu yang Nabi suruh, maka audu. Habis audu yang Nabi suruh baca Fatihah, kita baca Fatihah. Ayat pertamanya bismillah, habis bismillah ini alhamdu begitu. Habis Fatihah ini amin, kita artinya begitu. Habis amin ini baca surat. Habis baca surat ini ruku, kita bimbing aja sampai salam. Latihan biar hati enggak kemana-mana. Itu latihan. Nanti kalau udah terlatih, enggak perlu diabsen, jalan sendiri. Kalau udah terlatih, itu begitu. Udah terlatih, ini supaya hati enggak kemana-mana, supaya dapetin khusyuk. Begitu. Supaya kita dapetin khusyuk. Sebab Al-Quran di surat Mukminun
di juz al-mu'minin tu juz qad aflaha juznya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang mukmin yang bagaimana, yang kalau salat khusyuk. Kalau salat enggak khusyuk, kita enggak sukses, masih suka puyeng hidupnya, suka puyeng. Sebab khusyuk adalah syarat batin daripada sholat. Minimal yang dibaca oleh mulut, kuping kita dengerin, enggak bengong, kuping dengerin. Itu satu syarat terendah. Begitu. Yang paling tinggi berat dari yang rendah dulu. Yang kedua, wa khuduril qalbi. Kita hati kudu konsen pada apa yang kita baca. Kayak tadi bimbing ini habis surat ruku, habis ruku ini i'tidal. Ayo aja begitu dulu tuh, biar kita ketemu konsen hati kita. Setiap gerakan sholat kita coba pada sholat tahajud kita, sholat malam kita, atau sholat sunnah kita coba dulu, biar kita merasakan ada nikmat dalam sholat. Bukan sekedar rutinitas nunggang-nungging, tapi ada makna dari setiap gerakan, daripada gerakan yang kita lakukan pada sholat kita. Ketiga, wa taksinil qiyam, membaguskan berdiri dirinya dengan tegak, dirinya kakinya dilihat, kalaulah dia perempuan rapat kakinya, kalau dia laki-laki renggang dikit sejengkal dah, kalau laki-laki perempuan rapat. Ini selaras dengan apa ya, adat kita emang juga begitu. Kenapa perempuan rapat? Lah kalau perempuan tuh renggang, saudara, masuk angin. Jangan dicatat banget. Kalau perempuan tuh renggang apa ya? Untuk masuk angin. Jadi emang udah selaras. Kalau laki-laki rapat, ngeganjel. Benar enggak? Jadi disuruhlah renggang. Sejengkal aja, jangan lebar-lebar renggangnya. Tuh mau ngejar-ngejar kaki orang, udah tahu geli, didorong lagi. Kita tarik, dorong lagi. Kita bilang kaki saya lagi eksim, baru kagak dia. Takut ketularan kali ya. Jangan, satu jengkal aja, satu jengkal. Satu jengkal. Satu jengkal. Jangan renggang-renggang kali. Gitu. Saya demen dengan Masjid As-Salam. Jadi enggak ada gambar depannya. Buat injekan doang sejadahnya. Itu dari Belgia punya. Kan ada tuh yang karpet yang udah ada gambaran masjid, hah? Iya, ada begitu tuh. Ya, masjid lah ha? Gambar. Itu renggang. Itu non muslim punya buatan. Bagaimana supaya muslim tuh acak-acakan? Kalau dibilangin susah, direnggangin aja lewat sejadah, ntar juga renggang. Begitu lah orang kita kecil-kecil renggang, kalau begini kan enggak. Begitu. Jadi enggak dibatasi depannya. Itu begitu. Diri yang bagus. Mana lagi, watartilil qiraati, bacaan itu yang tartil. Apa bahasa Jawanya? Miji-miji. Bekelime kata orang Betawi. Atu-atu. Jadi biar jelas bacaan tuh. Tartil. Jangan itu main kebut aja. Rabbi bili wafani Allahu Akbar. Sub 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 Allahu Akbar. Ini ndak ada cahaya. Begitu kalau kita begitu tuh. Biar kata kita dikit, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, masih tinggi ganjarannya dibanding sub 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 Allahu Akbar. Begitu. Pelan. Syarat batin.
dan yang pokok watadaburiha, menghayati kandungan makna. Ini nih kita harus belajar terjemah. Kita ulang-ulang di rumah tuh bacaan solat tuh, apa itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, apa itu inna solati wa nusuki wa mahyaya dan seterusnya, apa itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, apa itu subhana rabbiyal a'la, kenapa di sono azim di sini a'la, ada apa bedanya azim dan a'la, apa itu rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Ini harus ditadabburi. Kalau mengerti ini aja sebetulnya udah cukup dalam sholat tuh. Minta apa? Yang dipuyengin kita yang paling banyak apaan? Oh, duit. Baik. Itu di sholat ada bacaannya. Rabbighfirli, Tuhan ampuni dosa saya. Yang bikin diantara seret jalannya rezeki adalah dosa. Kata Nabi, innallaha innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Allah itu seretin rezeki hambanya lantaran dosa yang dia kerjakan. Maka mintalah ampunan dosa biar dilancarkan aliran-aliran rezekinya. Yang khusyu. Warhamni, minta rahmat sama Allah. Apalagi wajburni, apa maknanya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wajburni ay agnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Tuhan kasih kami kekayaan dengan kaya yang tidak takut susah seumur-umur. Itu minta kita diberikan rezeki berlimpah. Cuman karena enggak ngerti kita solat pada bacaan yang ada, kita bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini, Allahu Akbar, lagi terawih tambah ngebut lagi. Ada enggak yang model begitu? Yang mana orangnya ini? Pelan, pelan. Ini 8 yang diminta saat duduk antara 2 sujud yang paling luar biasa. Apalagi yang ke-8-nya lebih tinggi lagi. Wa'fu anni, maafin kami Allah. Kalau dimaafin itu udah paling enak. Sayyidah Aisyah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidiya Rasulullah, bagaimana kalau saya ngalamin Lailatul Qadar? Apa yang saya mesti minta sama Allah malam mustajab begitu? Ente baca, Allahumma innaka afuwud tuhibbul afa fa'fu anni. Engkau maha pengampun, maha pemaaf, menyukai memaafkan, maafin saya. Itu tinggi. Cuman karena kita enggak ngerti bacaan sholat kita, kita enggak paham. Akhirnya kita sholat hanya rutinitas biasa, tanpa ada makna, enggak ada ruh daripada sholat yang ada. Padahal ini ruhnya. Kata Ibnu Athaillah dalam Hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amalan itu adalah bungkus saja, ada ruhnya. Ruhnya adalah adanya rahasia ketulusan kepada Allah, keikhlasan. Ini meraih menuju ke sana. Kita masih mendingan baca kulhu yang kita tahu artinya daripada baca surat panjang yang kita tidak tahu artinya. Buat apa? Masuk pada syarat batin at-tadabbur fil qira'ah, menghayati kandungan makna daripada bacaan-bacaan solat. Sampai Imam Abu Hanifah di dalam solat witir itu selesai daripada solat, ini solat, solat witir, dia baca surat Idazul, enggak kelar-kelar. Idazul, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yara. Enggak rapi-rapi, bulak-balik, 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 bulak-balik. Sampai ketika dia salam, dia nangis. Tuhan, Engkau balas ya kami dengan dosa kecil segede biji sawi aja dibalas juga. Aduh, itu karena mengerti kandungan makna yang dibaca. Jadi mulailah kita besok beli buku tuntunan sholat lengkap yang ada terjemahan maknanya. Makna dulu, kalau artinya udah tahu nggak paham, ntar ditanya di majelis. Biar kita tahu ini apa esensi sholat ini, supaya kita paham. Karena kita sholat bukan baru ini, dari dulu, tapi masih morat marit. Ada hal yang belum rapi kayaknya daripada kita punya sholat ini, begitu. Tapi kita nggak bolehlah berkecil hati, terus berta'alluq kepada Allah. Makalah wajar bila kemudian diajarkan habis sholat suruh istighfar. Apa maknanya? Tuhan, Tuhan, ini yang mampu kami persembahkan di dalam pengabdian kepadamu. Bila banyak kekurangan dari apa yang kami persembahkan ini, maafin. Itulah dengan bahasa mulut astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu begitu. Mana lagi wa itmamir ruku' sujud, rukuknya yang sempurna. Dibaca tuh tasbih, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan pujian kepadanya. Sedangkan pada sujud, maha suci Tuhanku yang amat sangat luhur. Berbeda antara ruku dan sujud, tinggian sujud, maka menggunakan isim tafdil. Dengan bahasanya bukan subhana rabbiyal ali, tapi subhana rabbiyal a'la. Ada apa ini? Ini kita harus pikir. Kenapa harus kita bertasbih di saat kita dekatnya sama Tuhan lagi sujud tasbih? Apa ini ama? Ini nih yang harus kita pikir. Begitu juga kita harus jaga sunnah-sunnah, adab-adab yang mana agama suruh. Janganlah kita sholat bangun dari sujudnya tangannya digenggam begini, tangannya pakai diginiin. Nah, tidak sunnah digenggam. Kesalahan membaca hadis. Bukan tidak ada hadisnya, hadisnya sama. Kesalahan dibilang kayak orang ngadonin, bukan ngegenggamnya. Orang ngadonin tuh begitu bangunnya, begitu tangannya begini, bukan mau bangun diri, bukan begini. Bagaimana di zaman Nabi masjidnya masih batu dan pasir, pada leceh gitu. Jadi enggak kemudian, tapi kita temuin baru tangan pakai diginiin. Mungkin rengkeng juga badannya itu, biar pada bunyi peletak-peletok tuh. Yang rapi lah kita ibadah, begitu. Ada, enggak begitu, enggak. Hadisnya itu enggak begitu. Salah memaknai, keliru, keliru. Hadis itu ada ajiz, ada ajin. Dikata ngadonin, orang ada ngegem, itu menggenggam adonan namanya. Orang ada itu begitu tangannya. Udah yang ulama-ulama ajarkan, ikuti saja supaya kita selamat. Kita harus jaga jangan sampai sholat kita ada yang kurang, atau kesempurnaan ada yang kurang maksimal.
Enggak pakai pici, pakailah pici. Pakainya topi dibalik pet depannya nih. Apa depannya namanya nih? Apa yang gininya nih? Kan ada itu. Nah, dibalik aja ininya nih. Dibelakangin. Masih lebih sopan. Begitu. Ganjarannya gede. Agar supaya sempurna dalam ibadah kita. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana Imam At-Tabarani takhrijkan di dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat, bila mana kita solat, bukan saja syarat zahir yang kita perhatikan, akan tetapi aspek batinnya juga kita jaga betul, maka solat yang kita kerjakan akan naik ke langit dengan penuh cahaya yang berkilau. Solat itu berkata, ngomong sama kita. Apa kata solat ngomongnya? Hafidzakallah kama hafidtani, moga engkau dijaga sama Allah. Kau udah jaga saya. Dijaga apanya? Kesehatannya. Sehat pikiran, sehat badan, sehat dompet, sehat keuangan, sehat kantong, sehat keluarga. Sebagaimana kau jaga aku, kata solat. Kalau kita memperlakukan solat secara cakep, saudara, akan tetapi bila kita solatnya sembarangan, pakai kaos oblong jadi aja, begitu, asal solatnya sab sub 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 Allahu Akbar gitu, Rabbi Fidri Wafani, maka solat itu akan keluar dari kita punya diri dengan berwarna hitam, gelap. Dan solat berkata, dayya'akallah kama dayya'tani, moga Allah cerai beraikan kau, sia-siakan kau, kau telah nyembarangin saya, Allah pun juga moga-moga nyembarangin engkau. Akhirnya kita hidup acak-acakan, morat-marit, karena kita kurang peduli pada syarat batin daripada solat kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Orang kalau solat, yang dicatat oleh Allah yang ada khusyuknya aja. Berapa kita khusyuk? Waktu kita khusyuk, waktu takbiratul ihram saja, segitulah ganjaran kita di situ. Kalau kita khusyuk dari awal sampai akhir, itulah yang disebut 100% cahaya. Kata Nabi, daripada kita punya solat yang dinilai, yang kita ada khusyuk pada solat itu, tidak seperenamnya, tidak sepertujuhnya, tidak 10%, 20%, 30%. Berapa kadar khusyuknya dalam solat kita, segitulah nilai yang akan kita dapat dari Allah. Maka bila kita hidup, jangan-jangan hidup masih morat-marit, jangan-jangan kita solat sambil mabok, padahal Al-Quran sudah larang, wala taqrabus solata wa antum sukara, jangan kau dekati solat padahal kamu mabok. Apa maknanya? Kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la yadri ma yaqulu lisanu. Banyak orang solat kayak orang mabok. Orang mabok tuh ngomong mulut-mulutnya, tapi orang ngerti yang diomongin apa. Jangan sampai kita solat baca mulut, tapi orang ngerti bacaan kita solat.
ampe kita udah lama ini sholat, maka kaya-kaya orang mabok, sholat tidak mengerti apa yang dia baca. Pelan-pelan kita belajar sedikit demi sedikit, supailah kita mengerti dari apa yang kita kerjakan pada sholat kita. Moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesemangatan di dalam mengaji, menuntut ilmu, di dalam ibadah, untuk merapihkan kita punya solat, agar supaya solat kita betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini ajalah, ndak mau banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallah a'lam. Baik. Jadi disuruh membaca, menghayati bacaan sholat. Bacaan sholatnya itu yang diperhatikan. Bacaan sholatnya, ya. Itu nanti di luar sholat. Allahumma ya Allah syahidi. Kalau mau sebelum sholat dia baca itu. Begitu. Kalau mau. Jangan lagi sholat. Lagi sholat, kita memperhatikan kandungan bacaan-bacaan yang barusan tadi diurai. Jangan yang ini dilupakan, muncul yang baru. Sayang nantinya, supaya kita sholat itu menjadi rapi adanya. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Baik. Apanya tuh? Maksudnya gimananya? Iya. Baik. Di dalam takbir intikal disunahkan dimadkan, dipanjangkan. Artinya dipanjangkan dari mulai dia awal turun itu sampai dia ruku tegak itu sampai bar. Allahu Akbar. Panjangkan sunat nabinya begitu. Dibacanya panjang. Jadi Allahu Akbar sampai menuju rukun yang dia pindah ke situ. Kalaulah kemudian dia dari i'tidal menuju sujud sampai jidatnya ditempelkan. Itulah namanya takbir intikal, sunat dipanjangkan. Bilang enggak dipanjangkan takbir doang, Allahu Akbar enggak nyampe, masih dapat tidak dapat kesempurnaan daripada takbir intikal, kurang sempurna. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik.